Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana pelakon Izu Islam memberitahu dia banyak menghabiskan duit dengan membeli pakaian baharu. Berkongsi perkara itu, Izu atau Muhammad Izu Islam Mazlan berkata sebelum ini dia pernah dikecam menggayakan baju yang sama dalam drama. Untuk selebriti ini, kita memang kena sentiasa ada baju baru, tak boleh pakai baju yang sama, sebab sebelum ini saya pernah kena kecam. Baju itu saya ulang pakai dalam drama lain sampai orang kata saya ini tiada baju. Saya fikir betul juga komen orang itu sebab sebagai selebriti orang memang akan memandang penampilan kita. Jadi baju pun kena sentiasa bertukar, saya pun tak beli baju mahal-mahal, baju yang murah-murah je, katanya kepada pemberita. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.